Tiga.
Ini tadi yang dapat juara satu berapa kali? Dapat juara satu dua kali mas. Ah? Ya, yang satunya juara dua di tiket utama. Oh, tiket utama juara dua, runner up ya. Ya. Terus yang juara satu yang pertama? Tiket 300. Oh, yang pertama tadi. Ya, setelah itu di tiket utama 750 dapat juara dua. Terus yang terakhir tiket 200 juara satu. Nah, burungnya apa? Sukoi mas. Sukoi. Pemiliknya? Wahyu Age. Oh, masnya sendiri ya? Iya, saya sendiri. Dari mana ini? Dari Bismotim Tulungagung. Oh, dari Bismotim Tulungagung. Iya. Emang dari Sukoi sendiri tonjolannya apa, Mas? Oh, tonjolan sih ya bervariasi sih, Mas, dia. Ya. Untuk variasi yang paling sering ditonjolkan dia cililin, rambatan, jatarung, sama labet. Ya. Jadi tadi yang sempat pukulannya itu apa? Yang keluar panjang itu? Cililin. Oh, cililinnya? Ya, cililin panjang tadi. Sempat panjang tadi ya? Iya. Ini gaya, padahal tampil ada gayanya loh ya? Agak sujud-sujud gitu ya? Iya, kalau dia gayanya sujud. Ya. Dan juga nge-play mas, roll tembak. Oh, roll tembak. Iya. Berarti dia mampu berapa kelas ini mas? Tadi 3 kelas mas. 3 kelas? Iya. Biasanya mampu berapa kelas? Gimana? Biasanya mampu berapa kelas? Dia rata-rata 3 kelas. Oh, 3 kelas. Main ikut acara ya. Dari sekian lomba yang diikuti, prestasi terbesar itu ikut di mana? Oh, ini burungan barusan mabung ini, Mas. Oh, barusan mabung. Ya, prestasi yang besar, tiket yang paling besar di Wali Kota Kabupaten Malang ini, Mas. Yang sebelumnya tiket 500-an. Oh, tiket 500-an. Iya. Oh, ini baru pertama kali mabung. Iya. Oh, enggak. Oh. Dia 4 kali mabung ini. Oh, 4 kali mabung. Ya, 4 kali mabung. Usai mabung, ini tampil yang keberapa kali? Setelah mabung yang terakhir? Berapa kali? Sudah banyak. Sudah 3 bulan yang lalu dia. Oh. 3-4 bulan yang lalu. Tapi tadi katanya sempat istirahat lama ini? Istirahat lamanya istirahat karena mabungnya itu? Tadi ya, 3 bulan. Ya. Nah, setelah mabung, itu ikut di mana aja? Setelah mabung, banyak mas dia yang diikuti apa di lokalan Cipeni. Lokalan apa gimana luar kota juga luar kota juga. Juga luar kota itu. Tapi tampilan paling menawan yang paling puas menurut Mas Wahyu yang ini ya, ini juga hampir sama sih mas rata-rata ya. Untuk di Malang pun yang sebelumnya di Gandangan Sultan itu mas ya, dia juga perform bagus dia. Oh, pernah di Sultan? Pernah. Yang hari Rabu apa hari Minggu? Yang hari Minggu. Hari Minggu. Di tiket 300, 200, dan 100. Dia dapat 2-3 kali. Sudah 2-3 kali. Ini kalau dari pengamatan saya kan beberapa kali tampil itu selalu stabil ya? Iya. Baik itu sebelum ngurak yang dulu itu gimana resepnya? Kalau resepnya ya rawatan biasa aja mas. Yang utama setelah pasca mabung itu lebih baik jangan dilombakan terlalu sering dulu. Dia perlu pengkondisian, dalam hal ini penjemurannya dia harus selalu setiap hari mas. Dari 10 menit sampai ke 1 jam. Itu ya. Pagi? Pagi. Untuk pengembunan sendiri? Pengembunan setiap jam 4:30, jam 5 saya embunkan dia. Oh, habis subuh ya? Iya, habis subuh. Emang penting ya Pak Lu, untuk pengembunan sendiri itu? Kalau bagi saya sendiri, murai memang wajib embun dan jemur mas, setiap hari. Ya, karena dia kalau bukan otomatis dia apa namanya? Lupa saya. Apa? Karena murai sendiri kan burung teritorial kan mas. Ya, otomatis dia kalau bangun pagi saat dia jemur, dia merasa daerahnya itu milik dia sendiri. Makanya pengambunan itu sangat wajib untuk murai. Itu juga untuk tubuh juga ya, bagusnya tubuh ya. Iya. Terus untuk pola pakannya sendiri? Pola pakan dia harian menu utamanya fur ya mas. Jangkrik 55, rotonya 3 hari sekali. Kalau menjelang lomba?
Hamin 1 mandi. Ha. Iya. Misalkan lombanya Minggu, Hamin 1 berarti Sabtu. Sabtu pagi dia mandi. Ha. Jangkrik pagi tetap 5, sorenya saya kasih 2. Hari hanya dia kembali normal. Untuk di Tenggaran? Di Tenggaran setelah lomba dia dari pagi sampai sore plus mandi. Maksudnya setelah lomba itu Minggu malam apa Senin paginya? Oh, Senin pagi. Iya. Senin pagi. Oh. Apa untuk memulihkan stamina itu pertama juga, terus dia mengoptimalkan atau membuang birahi dan emosinya dengan cara dia terbang di umbaran. Oh. Ya. Kalau memang suka sendiri, dia tampilnya 1 minggu sekali apa 2 minggu sekali biasanya? 1 minggu sekali dia, Mas. Masih mampu kuat ya? 1 minggu sekali kuat ya. Cuman kemarin aja yang saya agak bandel hari Kamis. Saya gantang, minumnya juga saya gantang. Ya, masih masuk. Masih masuk. Terus di gantang sekarang malah kerjanya edan ya? Iya, ini libur 1 minggu dia. Oh, libur 1 minggu? Iya. Ini rencana mau kemana ini? Setelah ini mungkin ke Bali Tabung, kalau nggak gitu ya di Bang Diripon di Karangkates. Kabarnya pingin ikut SMM tapi kehabisan tiket ya? Kehabisan tiket. Sebenarnya sih ingin bersilaturahmi dengan teman-teman Kicemania di daerah Sidoarjo dan Surabaya. Nanti untuk juara kan tinggal burungnya Mas, yang kalau dia memang kerja maksimal pasti ada hasilnya gitu Mas. Yang penting, yang utama persaudaraan. Okay.